ini besok mau ada fitnah di negeri kita, betul? Masa sudah gak tertahan, bakal turun ke lapangan nih. Kita bilang main salah, ngamuk, betul? Mendingan kita luruskan, mereka kumpul bukan buat kudeta, bukan buat revolusi. Kalau terjadi kudeta, presiden berikutnya gak akan pernah sebaik presiden sebelumnya. Itu kalau bahasa kudeta. Terus apa bahasanya Ustaz People Power ini? Kalau saya menerjemahkannya apa? Ya ini nangkep maling bareng-bareng. Kita nangkep maling bareng-bareng. Mudah-mudahan negeri ini sadar bahwa rakyat yang banyak ini gak pengen ada kecurangan. Siapapun yang terangkat nanti dari sebuah seseorang presiden, kalau hasil kejujuran, kami sudah belajar wasilah kebaikan melalui mereka. Kami akan patuh karena syariat mengatakan atiullaha wa atiur rasulullah.